Koalisi Sahabat Anak. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibda Saryono dan didampingi oleh Nyonya Irene Pauzi Dalimunte serta beberapa bayangkari lainnya. Di samping itu, Ibda Saryono juga memberikan pertanyaan tentang rambu lalu lintas kepada anak-anak TK dan pemberian hadiah kepada anak TK yang bisa menjawab pertanyaan. Ibda Saryono beserta ibu bayangkari lainnya dalam kegiatan tersebut mengajak anak-anak TK berkeliling Polresta Jambi dan memberi arahan tentang rambu lalu lintas. Tentang polisi sahabat anak ke depannya apa, Bu? Iya, terima kasih. Harapan saya ke depannya tentang polisi sahabat anak. Saya berharap semoga anak-anak bisa lebih mengenal bagaimana tentang dinas dan pekerjaan dari polisi. Makanya kita harapkan dan kita datangkan mereka tadi dari TK ke Polresta untuk melihat bagaimana situasi yang terjadi di sini. Dari Jambi, Peggy Novita Tribrata TV. Salam Tribrata. Yeah.